Aku nggak perlu tulis jalan dan sebagainya. Tinggal tulis aja, Mokosuru Store. Terima kasih sudah klik video Alfi Mokosuru and happy watching. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Alfi Mokosuru. Buat teman-teman yang baru aja mampir di YouTube channel Alfi Mokosuru ini, kalian bisa cek di bagian playlist ada beberapa pembahasan di YouTube channel Alfi Mokosuru ini. Ya, ini ada tentang Shopee Affiliate, cara jualan di Shopee, cara jualan di sosial media, Parent Talks, terus kemudian YouTube juga ada, terus ya ada beberapa pembahasan lain lagi. Nah, jika sekiranya teman-teman itu minat dengan pembahasan yang aku share atau aku sebutkan tadi, bisa cek di bagian playlist untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Oke, sesuai judulnya, kali ini aku akan membahas tentang cara menambahkan informasi terkait alamat yang ada di bio Instagram gitu. Jadi di Instagram itu kita bisa menambahkan yang namanya alamat. Contoh ya, mana kita cek di Mokosuru Corp. Kita cek di mana ya. Nah, ini bisa ditambahkan seperti ini. Contoh Mokosuru Store Karawang gitu. Ini bisa ditambahkan di sini. Nah, ini Mokosuru Store, jadi ada di ini, ada di Google-nya. Jadi aku tinggal nambahin yang ada di Instagram. Caranya adalah ini tinggal klik edit profile. Kalian klik edit profil, terus kemudian cek di opsi kontak. Nah, di sini ada beberapa pilihan nih, ada email bisnis, terus kemudian telepon, alamat bisnis, nomor WhatsApp dan sebagainya. Nah, kita klik di alamat bisnis. Berhubung aku udah kasih penanda atau tanda di Google sendiri, Google Maps, jadi aku tinggal klik aja atau ketik aja yang sesuai dengan Google Maps. Aku nggak perlu tulis jalan dan sebagainya, tinggal tulis aja Mokosuru Store. Nah, kotanya juga jangan lupa, kotanya harus diisi. Kalau tidak diisi nanti nggak bisa muncul. Nah, Karawang, terus kode posnya adalah berapa, disesuaikan juga. Setelah itu tinggal klik simpan, terus kemudian jangan lupa ya, di bagian bawah ini tulisan tampilkan info kontak itu harus aktif, kalau enggak nanti enggak bisa muncul di bio Instagram kalian. Ini tinggal klik. Nah, untuk tampilan profil, kalau bisa ini ya, sesuai yang ini dituliskan seperti ini. Opsi tampilan profil, mau ditampilkan label kategori atau tampilkan info kontak. Nah, kalau tampilkan label kategori nanti akan ada tulisannya belanja dan retail. Kalau enggak, nanti akan seperti ini gitu. Nah, kalau enggak ditampilkan info kontak, jadi nanti enggak muncul dong informasinya. Kita klik aja ya, kita tambahkan semuanya aja deh biar gampang. Kita centang, terus ini sudah sesuai semua, tinggal klik seperti ini. Nah, muncul deh di Mokosuru Store Karawang. Kita coba klik untuk memastikan, coba kita zoom untuk memastikan apakah benar sudah di sini. Oke, ini sudah ada tulisnya Mokosuru Store baru dilihat. Nah, ini sudah sesuai dengan titiknya, jadi ini tinggal mengakses via Google Map. Ini belum ini sih, coba kita klik ya, ini belum ada, sebentar, mana nih, ini belum ada gambar tokoku karena ini kan 2021, Google 2021 tuh kita nggak tahu nih update nya bulan apa. Nah, ini sedangkan aku buka toko di sini itu baru ini sih,
Jadi ini tuh fotonya masih foto yang lama, jadi nggak usah khawatir. Tetapi kalau ketika diakses orang, itu sudah pasti akan muncul toko sesuai titik yang kita tuliskan di Google. Nah, mungkin itu dulu yang bisa aku share kali ini. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, kepenasaran, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa DM aku di Instagram alfimokusuru alfimokusuru untuk nantinya kita akan discuss di sana. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke orang sekitar kalian. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Keep sharing, semoga bermanfaat, and see you next time.